Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Sosmed Master. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melihat video TikTok yang di privat. Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Sosmed Master. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya, teman-teman. Oke ya, langkah pertama kita akan privat dulu ya video kita di TikTok. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, kita akan pilih salah satu video yang akan di privat, misalkan ini. Siapa di Oke, kemudian klik titik tiga di sini. Nah, selanjutnya kita pilih di bagian bawah di sini pengaturan privasi. Nah, kemudian di sini siapa yang dapat menonton ini? Pilih hanya saya. Nah, ini artinya video ini sudah di privasi, teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini sudah hilang satu ya. Caranya untuk ngelihat video yang di privasi, Anda tinggal lihat di bagian icon gembok di sini, teman-teman ya. Nah, tinggal Anda klik di sini. Nah, jadi ini teman-teman ya. Nah, video siapa di sini yang ingin menyembunyikan? Nah, untuk mengembalikan lagi ke menjadi publik, tinggal Anda siapa di sini yang ingin menyembunyikan semua postingan yang pernah diposting di Facebook dari orang lain dengan cepat dan tanpa ribet. Ini dia caranya. Kita klik di sini ya. Pertama, silakan buka aplikasi Facebook-nya ke pengaturan privasi. Lalu kemudian klik strip 3 di sini. Selanjutnya geser ke bawah dan pilih ya teman-teman ya. Caranya untuk melihat video TikTok yang di privat. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.